Lu gelombang kanan. Aku lagi nggak mau pakai lipstik warna. Aduh. Habis tadi habis beli semua tuh. Ajam. Aku bagusan pakai lipstik ini atau ake yang natural. Nggak ada hoax semua ya, yang kayak kalian ketik itu hoax semua. Aku lagi menikmati hidupku. Nggak ada hamil, nggak ada hoax. Kan aku bilang pelajaran untuk kalian semua, jangan langsung di tak 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 dicerna. Jangan. Tapi terima kasih. Mungkin maksud yang bikin berita itu mereka pengen aku sama Akang bersatu. Ya kalau natural yang kayak gini pucet. Natural gini aja ya. Ya udah yang ini. Tuh gini tapi. Doain aja. Aku emang pengen hamil lagi maksudnya. Memang pengen punya anak lagi, jadi dua gitu, satu lagi nanti mudah-mudahan perempuan. Kalau udah dapet jodohnya, tapi nanti dulu nggak, belum sempet kepikiran ke terlalu jauh. Udah kerja, sekarang kerja, cari cuan, jangan banyak pikiran, fokus, langkah maju ke depan. Wah, nyangkut lanjut ya. Nih pakai Chanel. Nah, bagusan begini apa ombre? Bagusan mana? Ombre. Ya udah aku ombrein dulu. Kini hanya kenangan yang telah kau tinggalkan. Tak tersisa lagi waktu bersama. Jadi Pertimi, Kitty, Ikin,
bikin imbrinyi. Imbrinyi wirni material iji. Ini Maybelline. Jadi dulu aku sempat cerita ya sama kalian. Dulu waktu zaman sekolah-sekolah, waktu zaman masih sekolah, kalian tuh ada enggak sih yang kayak ada bahasa G, bahasa D, kagak mugu, agak gigi, ngagak pagaigin. Nah, tapi kalau misalkan geng aku itu A, I, U, E, O, semuanya dijadiin I. Udah dijadiin I, ditambahin lagi kata depan katanya itu pakai pri. Jadi biar orang tuh makin bingung. Kalau cuma I doang, itu orang masih bisa tebak. Tapi kalau pakai pri, baru kata, itu pasti orang gak ada yang tahu. Coba, nih sekarang aku mau tantang kalian. Aku ngomong bahasa pri, kalian harus tahu aku ngomong apa. Prihili, prisikiring, priiki, priligi, pridi, pritrins TV. Ayo, apa? 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 Gak tahu. Ya kan? Gak akan ketebak memang. Halo? Mana tadi ada ngerti? My God, ketahuan dong. Nih, kalau lo zaman sekolah, lo pasti punya bahasa isyarat dong, Tas. Lo pernah pakai bahasa isyaratnya tuh apa ke teman-teman lo? G, kagak mugu. Ya. Apa D? G. Gitu dong, kagak mugu, agak gigi ngagap, agak igin. Gigi tunggu agak jaga. Iya. Kalau gue enggak, gue lebih susah. Apa? Pri, bahasa pri. A, I, U, E, O jadi I. Depan kata pakai pri. Jadi contohnya? Pri kimi, pri ligi, pri ngipi. Apa tuh? Apa coba ulang? Coba ya, bisa gak ya? Coba. Pri kimi, pri ligi, pri ngipi. Pri apa? Pri kimi. Gak bisa, gak ada kapal. Lagi ngapain ya? Iya, benar. Benar. Bener gak? Ini nih. Pri iwis, pri ide, pri sili. Anjir, gak tau kalau itu. Gak tau. Masa gak tau? Gak tau. Ada yang tau gak? Gak tau. Ada yang tau gak? Ada yang tau. Aduh. Apa kata dia? Awas ada Sule. Ya kan ada dia kan dulu bikin awas ada Sule. Oh. Nah, kalau ini tuh enggak prikitiu. Kitiu. Ini lagi nih. Ini rada panjang ya. Ini rada panjang. Priki, priligi, pridingirin, priliginyi, pridiki. Ulang. Priki, priligi, pridingirin, priliginyi, pridiki. Dengerin. Iya gak sih? Gak tau. Bener gak ada kata dengerin? Ada. Apa?